Sekarang kita akan buktikan siapa yang lebih baik. Yang kalah harus menyerah mencari putri Raja Jin. Oke? Siapa takut? Oke aja. Aku juga nggak takut. Oe juga nggak takut. Oke aja dah. Para jin, asal kalian tahu, kita ini belum melakukan apa-apa. Lihat tanggal mainnya. Tidak boleh.
Astagfirullahaladzim, si Abu kok larinya kayak orang kesetanan ya? Aduh, Aladin bisa kalah nih, Kak. Wah, gile. Nah, lo lihat tuh ya, anak gue lari kenceng kayak kilat, kayak dragon ball. Gamus, kalau begini caranya, mendingan Mustafa keluarin ilmu duluan. Buruan, sebelum mabuk gosok ngegolin. Ya, tiada menyerah. Ya, wah, wah, wah. Apa yang kalian lakuin berdua? Ah, aduh, gara-gara anak itu jatuh, saya jadi ikutan sakit tau. Terus masalah buat gue? Makanya dia didin dan suka curang. Stupid kalian. Namanya aneh Mustafa, bukan stupid. Gua Mustafa. Dasar jin kampungan. Stupid aja kagak tahu. PAE ente. Nama aneh bukan kampungan, tapi Mustafa. Ente yang katro. Mati rabit ente. Awah, gelap. Emang gue pikirin. Dasar lu gue potan. Oi, ayo. Gol yang tadi tidak sah. Oh. Pertandingan dilanjutkan. Kedua tim kembali pada posisi masing-masing. Yes. Abu, kamu udah dengar kan apa yang tadi wasit bilang kalau gol yang tadi nggak sah? Iya, gua dengar. Adil lusur. Cepat. Bagus. Kita harus siap siaga. Udah, cakep. Jangan sampai itu Abu gosok dan jin-jinnya bikin ulah. Terus Tuan Bos Aladin jadi kalah. Kalau sampai kalah, bahaya. Aduh, di mana dedikasi kita? Lebay amat ya. Kayak telenovela aja. Bim salabim, abrakadabra. Jin, ayo kita kasih bantuan. Ayo, 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 ayo. Kita kasih bantuan. Aku bersia. Mereka pada muter jemur, genangin puyuh. Mas, kayaknya kita nggak usah ngelakuin apa-apaan. Udah ditulungin tuh sama aki-aki jompo. Kita duduk manis aja.